Kemungkinan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut adalah kita pindah ruas dulu. Ini menjadi akar 3x min 7 lebih kecil dari akar 5x plus 9. Kita kuadratkan kiri kanan, kita kuadratkan semua. 3x min 7 lebih kecil dari 5x plus 9. Ini 5x nya dipindah ke kiri ya, min 2x lebih kecil dari 16 ya. Ini kita kalikan minus 2x lebih besar daripada min 16, kita bagi 2x lebih besar dari min 8. Syarat sekarang, apa syaratnya? Syarat 3x min 7 harus lebih besar sama dengan 0, 3x harus lebih besar sama dengan 7, x harus lebih besar sama dengan 7/3. Syarat kedua yaitu 5x harus, kalau tambah 9 ya, harus lebih besar sama dengan 0. 5x lebih besar sama dengan 9 minus ya, x lebih besar sama dengan minus 9/5. Nah, kita gambar garis bilangannya. Untuk fungsi yang pertama, ini min 8 di sini ya. Min 8, x harus lebih besar dari min 8 daerah sana. Ya. Yang kedua, syarat. Kita gambar. Syaratnya, x harus lebih besar dari 7/3. 7/3 itu adalah 2/1/3 ya. Kita baca di sini. Ya. Ini adalah 2/1/3 atau 7/3. Ini nilainya harus lebih besar ya, dari sana lebih besar dari 2/3. Dan syarat yang ketiga kita gambar, syarat kedua ya, atau gambar yang ketiga, ini x lebih besar dari 9/5. Ini 9/5 itu 1/4/5 ya. Ya, anggap aja di sini itu 0 di sini ya. Terus di sini ini min 9/5, ini juga harus lebih besar dari ini. Jadi himpunan penyelesaian yang memuaskan atau satisfy ketiga garis bilangan itu adalah saat x ya lebih besar sama dengan 7/3. Jadi himpunan penyelesaiannya X lebih besar sama dengan 7/3, X elemen real, kurung kerawal tutup. Ini hasil akhirnya.